Assalamualaikum, lapar po. Yes. Lina. Ya. Hari ni belon semua dah tak ada dah. Semua dah kena COVID. Tapi semua aku nak tahu apa jadi kat mereka. So, hari ni saya... Saya ambil alih. Yeah. Assalamualaikum, lapar po. Yes. Yeah. Memang fresh. Hai, hampa. Okay, hari ni kami dah di Museum Telekom KL. Betul-betul dekat tengah town KL. Mm-hmm. Ada satu pot buka puasa yang sangat special yang ada kami golek. So, saya dan Lina. Jom, Lina. Tak nak cakap banyak. Saya tak sabar dah, jom. Jom, jom, jom. Hujan lah. Pelan-pelan. Licin ni jatuh. Какие парни по всей стране, кто связан дружбой с ВДВ такое? Okay, ini saya dengan Lina main Museum Telekom untuk tengok satu pot buffet Ramadan yang dia special sebab coming collect. Sebab selalunya coming collect ni buffet Ramadan hanya ada di hotel. Betul. Dan kat sini yang menarik kan, dia dari jauh kita dah nampak dah dia punya lighting bukan main. Oh, apa tengok. Liklak-liklak. Ya, sangat cun. Sangat ni. Jadi Lina, kita ada masa lebih kurang, walaupun Lina tak puasa ini saya tahu. Kita masih lebih kurang 6 minit lagi untuk buka puasa. Okay. Kita ambil dia siap lah barang. Haa, jom. Yang empat eh. Oh, bau dia memang. Memang bau nasi kenduri. Haa, nasi kenduri utara punya style. Betul. Oh, bau dia memang tak tahan weh. Yang ni sebaik kami main sebelum 6 minit. Kalau main sebelum 6 jam, confirm buka lah. Saya dulu kerja. Oh, ingat tak makan? Itu makan je. Yang ni kalau mai ke sini, tuan-tuan perempuan, ini yang paling aku rasa tarikan utama untuk kita sampai ke sini kan. Untuk sampai ke Museum Telekom ni, ialah kambing. Bos, kambing dua, bos. Bawa topping nampak, mashed potato, salad, roti dan kambing dan sendiri. Allahu Akbar Allah. Buat ayam dia. Sangat rasa nasi kenduri utara punya style. Dia rasa macam orang lama-lama masak. Memang rasa bini macam nasi kenduri, 2 ton tak pergi kenduri. Kita bilang kenduri. Macam saya hari ni kan, memang hari ni nak makan nasi kenduri memang ambil agak tamuk orang kata. Ya, tempe, sotong, ni ayam dengan daging dendeng. Apa benda ni daging dendeng try mak? Daging dendeng daging hitam lah. Daging hitam yang dikeringkan, lembut dan pedas yang light dan ada rasa. Dia rasa pedas-pedas manis. Kira budak-budak boleh lah makan. Pedas-pedas manis dua tau apa dia? Asam belimbing. Asam belimbing? Yes. Oh. Yes. Ada rasa asam belimbing di ujung tu. Juga ada makanan-makanan sampingan lain dia, iaitu roti john dan juga kambing. Dua ni yang besar lah, yang rasa antara tarikan utama lah kalau try kambing lah. Tapi dia kata kalau main sini, wajib try kambing dia. Oh, tak try. Memang berantuk-antuk dia kata kambing ni. Memang berantuk-antuk dia buat kambing. Mesh potato dia best kan? Oh, lembut gila kambing dia. Macam makan agak-agak. Makan kau dia? Punya lembut, kambing macam agak-agak. Walaupun dia mungkin di grill lama, tapi dia tak menghilangkan jus kambing tu. Jus kambing, taste kambing tu masih kekal, fresh. Seperti biasa. Black pepper sauce dia, dia rasa macam pedas yang boleh diterima. Dan hujung dia ada manis sikit, macam dia bermadu apa. Manis sikit. Dia manis. Saya ambil ni apa? Ayam cheese. Dia punya sos, dia tak kedekut. Dia pun memang banyak, padat gila. Sos padat, beef pun padat kan? Dia bubur kau-kau kan? Kira setiap gigitan ni memang tak rasa lah. Dan cheese dia tak kena kut. Okey lah. Ya. Pasal sampai kat situ lah. Ada juga kuih cara. Ada ais kacang. Ais kacang, menu-menu untuk budak-budak yang lain dia ada apa ni. Mi kari juga ada situ bagi kita tak ambil ni. Dan dia juga ada marshmallow dan sebagainya. Tempat yang sangat sesuai main dengan family untuk buka puasa. Dan ada satu berita yang sangat baik kalau anda seorang perempuan yang sedang mengandung sekarang ni. Anda boleh datang ke sini makan secara percuma. Baik dengan suami, suami bayar lah. Isteri yang mengandung secara percuma. Untuk yang sedang mengandung tau. Bukan untuk yang pernah mengandung. Kalau untuk pernah mengandung, kamu naik. Jangan lupa subscribe, share dan like video ni. Siapa yang dah pernah try, cuba komen tengok. Okey, itu saja. Abu? Ya, Parpo. Nenok.
Aku dah mengkang juga buat dia.